Selamat pagi, saya Gogor Purwoko, salah satu peserta nonton Wong Gambar yang akan diselenggarakan di Balai Budaya pada tanggal 25 Februari 2022 sampai tanggal 5 Maret 2022. Dan ini acara, event ini menampilkan satu proses berkarya dan langsung, jadi dari mulai kanvas kosong hingga selesai. Dan panitia mengharapkan ada satu gagasan atau konsep, dan kebetulan saya adalah mungkin sering diajak pameran dalam pameran-pameran abstrak. Saya melihat sebuah kreativitas, dan itu yang memerdekakan kita. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan satu simbol-simbol tentang kekayaan alam, keindahan alam, dan sesuatu yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sumber daya alam, mineral, energi yang melimpah sangat dibutuhkan, terutama dalam masa-masa mendatang menghadapi begitu banyak krisis yang tidak terduga. Energi, air, dan pangan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan dan generasi yang akan datang. Dan kesadaran ini harus kita miliki lewat begitu banyak sesuatu yang memang harus kita gali, kita berdayakan oleh kita sendiri sebagai bangsa dan pemilik pusaka dari Bumi Pertiwi. Dan ini yang membuat saya tergerak untuk menampilkan simbol-simbol itu. Saya belum tahu ke depan seperti apa jadinya. Saya masih berproses juga untuk mencoba merelevansikan karya-karya saya yang memang cenderung untuk abstrak. Tentu sangat menarik gitu. Saya juga memiliki satu tantangan untuk bisa menyelesaikan dalam waktu yang sangat terbatas. Dan semoga ini bisa ditampilkan dengan baik sebagai bentuk yang mengedukasi, juga menginspirasi buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan bisa bergabung di acara ini. Semoga acaranya berjalan baik dan lancar. Selamat pagi.